Hujan yang mengguyur sejak pagi tadi tidak hanya menyebabkan banjir yang menggenangi sejumlah titik lokasi di Kota Balikpapan. Akibat intensitas hujan yang tinggi, tanah longsor terjadi di RT 12 Kelurahan Kelandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Senin 12 Oktober 2020, tepatnya di belakang kantor pemerintah Kota Balikpapan. Warga dan relawan yang dipimpin langsung oleh Lurah Kelandasan Ulu, Siswanto, bahu-membahu membersihkan longsoran yang nyaris menimpa rumah warga. Yoga Mukti dan Devi Ravina melaporkan untuk Metro Siana Balikpapan.